Oke, snack time. Kita akan ada buat satu video tablet budget China Windows 8.1. Dibikasakan dengan 1.83 GHz Intel Atom Z3735F. Tengok lah. Smooth je. Tak ada apa, tak ada lag. Kita cuba untuk buka satu laman. Satu laman website Pedamans. Smooth ya. Smooth je. Okay, kita akan cuba lagi satu lagi. Kita akan tengok ah. System properties. Windows 8.1 with Bint Chewy VI8 Intel Post Atom CPU Z3735F 1.3 GHz dan maksimum CPU boleh sampai 1.83. RAM 2 GB. System properties, system type 32 bit Windows 8. Dan di dia mempunyai memori sebanyak 32 GB memori yang boleh masuk slot memory card. Kita akan tengok di sisi ni. Okay. Satu linear yang kukuh. Ada memory card. USB. Ada volume dan power button bawahnya. Tak ada apa-apa. Ini atas nanti sekali dengan earphone jack. Earphone jack 3.2. Okay, kita akan cuba buka Windows Store. Okay, sampai ni dulu. Harga dia tidak sangat berbaloi. Dan tidak semahal jenama-jenama lain. Seperti Acer, Toshiba dan Asus. Bagi korang yang tak mampu nak beli Surface, bolehlah untuk cuba peranti ini. Sedikit mungkin masalah internet, gangguan internet. Okay. Selama ini kita tengok apa yang ada dalam package yang terdapat dalam peranti ini. Cuma USB OTG, kabel USB, charger dan universal plug. Okay, itu saja review untuk unboxing dan lebih kepada pada pertama Chewy VI8 yang hanya berharga lebih kurang RM350 atau dalam USD ada lebih kurang $100 saja. Sekian, terima kasih.